Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel. Semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, halal barokah. Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman baikku dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya Allah. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel ya. Hari ini masak simple, tumis daging sapi yang bumbu sangat sederhana tentunya. Pokoknya masak selalu sederhana, tapi rasa istimewa, mantap. Oke teman-teman, nah hari ini mau numis daging sapi ya. Ini ada daging sapi yang sudah direbus, ditaruh freezer ya teman-teman ya. Dan bumbunya cuma simple, satu buah tomat dirajang ini ya seperti ini. Bawang merah secukupnya diiris-iris. Dua siung bawang putih dipotong tipis-tipis. Dan cabai rawit secukupnya. Kalau mau pedis boleh ditambahkan ya, selera pedisnya itu seberapa, level pedisnya seberapa, sesuaikan dengan selera. Yang tidak suka pedis boleh di skip atau dikurangi cabai rawitnya. Tentunya tidak asing lagi yaitu kecap cabangau, satu bungkus kecap manis yang sangat luar biasa mantep. Nah teman-teman, nanti kita tambahin apa ya, kita rasa kurang manis, kurang asin, jadi tambahi kurang manis, tambahi gula, kurang asin, tambahi garam. Mantap. Oke teman-teman, ayo kita tumis bumbu semuanya dan kita masukin ini bumbu apa dagingnya ya, karena ini memang daging sudah matang, tinggal apa ya dimasak aja karena sudah lembek. Kita bumbu tumis matang ini bumbunya ya, dikasih masuk sudah matang ya teman-temanku ya. Oke teman-teman, terima kasih tentunya, tidak lupa Bunda Nining ucapin terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport Nining Haryani Channel selama ini. Bunda Nining doakan semuanya sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan pekerjaannya, rezekinya halal barokah. Yang sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya dan sehat kembali. Yang mendapatkan kesulitan dimudahkan. Yang punya hutang, Allah mudahkan pekerjaannya, dilancarkan dalam setiap langkahnya, sehingga bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Insya Allah, amin. Dan yang baru menemukan Nining Haryani Channel, tolong dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, tombol lonceng notifikasinya, supaya teman-temanku mendapatkan masakan-masakan terbaru dan informasi lainnya dari Nining Haryani Channel. Terima kasih. Ayo kita masak, kita tumis bumbunya, dan kita masukkan daging sapinya. Oke, mantap. Ayo kita mulai ya. Bawang merah, bawang putih sudah kita tumis, sudah harum. Sekarang cabai dan tomatnya kita masukkan. Oke. Kita tumis-tumis, kita tumis-tumis. Ya. Ya, oke sudah matang. Tapi dan tomatnya kita kasih 100 ml air. Lalu kita masukkan kecapnya. Udah ditambahin air, kita masukkan kecapnya. Ya. Satu bungkus kecap cabango ya. Oke teman-teman, satu bungkus kecap cabango. Kita aduk-aduk, kita aduk-aduk. Ya, simple kan? Pokoknya simple. Membuat masakan serba simple. Oke teman-teman, yuk kita cicipi ya. Kurang apa ya kira-kira? Asik, wis mantap teman-teman. Lalu kita masukkan daging sapinya. Oke. Nah, kita aduk-aduk. Ya, kita aduk-aduk. Gampang kan teman-teman? Pokoknya punya stok daging sapi di kulkas, silahkan dimasak. Pokoknya simple membuatnya. Oke, tunggu mendidih-mendidih mateng. Oke teman-teman, sudah mendidih-mendidih, rasa sudah mantep, pas rasanya, enak di lidah, gurih dirasakan. Pokoknya mantep hasilnya, bumbunya sangat mudah dipotong-potong saja, tidak susah kan?
Pokoknya resep-resep yang sangat mudah dibuatnya. Oke, mudah-mudahan resep-resep ini bermanfaat. Insya Allah, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.